Selamat datang kembali di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Kali ini saya ditemani oleh Falsa. Falsa, wah ini itu apa penyedap masakan itu ya pakai Falsa? Itu bukan ya? Salah merek. Salsa ya, Salsa. Salsa, itu dansa kalau dansa Salsa. Ya, sekarang kita akan mereview SHF Salsa. Obito Uchiha. Nah, ini kalau pecinta Naruto, serial anime manga Naruto pasti enggak kenal sama karakter ini. Best villain ini ya. Di Naruto. Ini villains yang tidak diduga-duga sebagai villains. Ya. Menipu penonton udah bertahun-tahun ya. Wah, menipu penonton, menipu pembaca. Cuman saya ingatnya dulu pertama kali dia dikenalkan nggak langsung jadi Obito, dia jadi karakter yang konyol itu siapa? Tobi. Ya, dia dikenalkannya Tobi. Tahu-tahu diantara Akatsuki yang suangar-sangar gitu ya, ada lucu satu, malah yang paling sakti. Iya. Jadi Anda tips and trick untuk menikmati serial Naruto harus gitu ya. Jadi kalau kelihatan ada yang kayaknya bodoh banget itu hati-hati, itu justru yang paling sakti. Selalu begitu soalnya. Iya, benar. Ya, ini langsung aja kita unboxing dulu SHF. Obito Uchiha. Ini ada dua lapis. Ini aksesoris. Nah, kalau Anda ingat review kita episode zaman dulu yang ada Uchiha Madara, nah itu juga dapat senjata kipas dan rantai besinya. Kipas ya, kayak gitar kayak gini. Deh, kok gitar? Ini kayak gitar ya. Ini kembali ya kayaknya. Bukan, ini wayang itu loh. Wayang. Wayang Bumi Gonjang-Ganjing. Ya, dan ini dapat wajah ekstra faceplate-nya 4 dengan originalnya berarti 5 dan extra head yang pakai topeng. Terus tangannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dengan original. 11 itu berarti 5 pasang plus 1. Terus ya senjatanya yang di sini sih. Enggak ada lagi senjata. Ya, ini langsung kita keluarkan, kita lihat sejarah videonya. Sejarah singkat ya, Obito ini kan dulu waktu kecilnya temennya Kakashi dan Rin. Oh ya. Ya, satu grup. Terus Kakashinya itu jurus Raikirinya belum sempurna, kok katanya gurunya dia dulu, gurunya kan Yondaime Hokage itu ya, siapa sebelum jadi Yondaime. Ya, bapaknya Naruto. Ya, bapaknya Naruto dia bilang jutsumu belum bisa dipakai Raikiri. Kamu cuman bisa bergerak cepat tapi nggak bisa melihat gerakanmu sendiri. Nggak boleh dipakai. Nah, akhirnya pada suatu peristiwa Obito ini kecelakaan, bukan kecelakaan ya. Ketimpan batu. Dia demi menyelamatkan Rin dan Kakashi, dia mengorbankan diri. Dikira tewas, terus matanya yang saringannya satu dikasihkan ke Kakashi. Nah, akhirnya makanya itu sejarahnya Kakashi mata kirinya saringan padahal bukan klan Uchiha, itu pemberian dari Obito. Nah, dan rai kirinya jadi bisa dipakai jurusnya, sudah lengkap karena dia dengan saringan dia bisa melihat gerakan secara cepat juga. Nah, ini kalau kita perhatikan figurnya di sini, ini yang kanan itu Sharingan, yang kiri Rinnegan kalau nggak salah. Iya, Rinnegan ini berarti dia dapatnya kan dari Madara. Dari Rinnegan itu anu ya. Lupa-lupa ingat ya, Rinnegan itu keistimewaannya apa ya mata yang Rinnegan? Oh, untuk itu mengontrol kayak ada Gen. 7 pin itu kekuatannya dari Rinnegan itu. Iya, itu kan Rinnegan juga kan ya. Banyak. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, ini kalau lihat Anda figurnya SHF ya. Jadi bisa nekuknya ekstrim sendiri. Dan ini juga pundaknya ada butterfly joint-nya. Jadi bisa pundaknya bisa agak gerakan maju mundur untuk menambah pose.
dan ini roknya, ini ada tiga piece, jadi dia bisa kalau posisinya ini yang tengah di dalam. Oh, nah ini lebih repak, lebih rapat. Kalau misalnya yang ininya ditaruh di luar gini, nah ini jadi lebih megar, bisa buat action. Nah kalau disejajarkan gini bisa tambah lebih lebar. Ini padahal desainnya cuma gini aja ya, tapi ternyata berguna banget ya. Ya bisa berubah detail. Tepon-tepon gitu. Nah, ini seperti biasa petunjuknya tidak ada bukunya. Oh ini ada, kalau yang kita lihat ada apa saja ini. Standar sih, cuma ganti faceplate, ganti kepala, dengan masang. Oh ini dipasang di, wah ini, di sini ada lubang kecil ini buat masang senjatanya. Nanti kita pasangkan. Nah ini kita copot dulu. Copotnya selehernya ya, lepas semua. Dan ini piece-nya, apa ini namanya, kerahnya, kerah sakti. Kerah. Itu kerah ya. Ya kerah. Nah ini bisa nih. Ini ganti faceplate dulu. Ganti faceplate. Ini rambutnya harusnya bisa dilepas. Nah, standar SHF lah selalu. Enggak usah petunjuk, sudah hafal gitu. Nah. Ini mau melepas faceplate-nya, pengorbanan, nyocok-nyocok rambutnya saudara. Tuh, ini dapat. Ini saya tadi enggak perhatikan, ternyata ini bukan mukanya Obito, ini dapat mukanya Naruto yang Sage Mode ini. Ini yang jadi Sage, kelihatan dari matanya kan ya. Matanya memerah, samping-sampingnya itu. Lagi ngamuk. Nah ini berarti Anda kalau punya figur Naruto, faceplate-nya bisa diganti sama yang ini. Nah kalau yang ini baru mukanya Obito. Berarti wajahnya Obito-nya ada 4, 5 itu bonus, 1 punyanya Naruto. Ini ganti yang mana ya bagusnya? Ganti yang mesem aja. Biar kelihatan jahatnya. Nah. Tapi enggak saya pasang sini, yang saya pasang yang ini. Cuman ngasih nyuntuh aja cara ganti faceplate. Aduh, copot bentar. Tereng. Dan tangannya supaya bisa megang kipas ini saya ganti juga. Ya ini banyak orang selalu was-was ya. Waduh. Iya, aku was-was. Ini kecil banget anunya, gimana? Cuman asal penekanannya tepat harusnya ini aman. Ini siap megang kipas, ini saya keluarkan dulu kipasnya. Pegang wayang ya? Iya, pegang wayang. Jadi dalang ya nanti Obito ini? Loh kan dia memang dalang. Oh iya, dalang dibalik Akatsuki. Tapi ada lagi dibalik dalangnya, dibalik dia ternyata Madara. Nah, itu dalang dibalik. Ini jurusnya dia ya yang ngeluarin ya, itu, besi-besi tajam. Asalnya itu dari Rinnegan-nya ini. Oh ini jurusnya Rinnegan-nya ya, keluar pedangnya. Kayak besi gitu. Nah menariknya itu kalau Anda mengikuti serial Naruto kan jurusnya si Obito ini andalannya awalnya kan karena dia nggak bisa dipukul sama sekali kan. Mau di apa istilahnya itu, taijutsu nggak bisa tembus. Yeah. Mau di ninjutsu juga jurusnya chi-nya tembus. Mau di genjutsu dia malah rajanya genjutsu. Gimana caranya? Pakai saringan gimana mau di genjutsu? Jadi
menariknya dia ketahuannya kelemahan jurusnya itu gara-gara Kakashi. Karena matanya Kakashi satu kan matanya Obito juga. Ya. Jadi dia rahasia jurusnya terbongkarnya gara-gara ada Kakashi sebenarnya. Jadi kalau nggak ada Kakashi itu Naruto mau sesakti apa nggak bisa memukul dia. Naruto nanti ngalahinnya pakai trauma. Duh. Jadi yang gelut Kakashi aja dulu. Duh, ini kan memang ini apa dendam kesumatnya sama Kakashi. Nah ini udah kayak Madara ini. Madara juga begini juga. Ya. Nah ini setelah itu baru dipasangkan. Oh ini nggak dipasangkan ke kipasnya. Oh dipasangkan si kipasnya. Nah yang ujung satunya ini itu ada di bawah ketiaknya yang sebelah kanan. Sulit masangnya, gimana ya? Ini mirip Madara, soalnya setahuku awalnya dia ngaku-ngaku Madara. Oh iya, dia ngaku dia Madara ternyata iya. Bukan ya? Iya, pas dibuka topengnya lah. Obito. Ternyata. Lewat belakang. Sip. Tadang. Ini dia baru SF-nya. Obito. Nah, ini karena punya masa lalu dengan Kakashi. Ini saya kasih. Dipanggil juga Kakashi. Figurnya, pendampingnya. Untuk membandingkan, wah ini kalau koleksi figur SIF Naruto ya gini. Jadi ini kelemahan jurus tembusnya, tembus badannya dia itu ternyata badannya bukan menghilang atau tembus kemana ya, ternyata pindah dimensi kan ceritanya. Ya, benar. Jadi dia pindah dimensi dengan jurus saringannya itu bagian-bagian yang dipukul itu masuk ke dimensi Kamui ya? Ke dimensi Kamui. Jadi kayak gimana ya terangnya? Kayak ruang hampa magu gitulah istilahnya kira-kira. Yeah. Jadi dari universe kita itu pindah ke universe lain gitu kan. Bagian yang dipukul itu pindah ke sana. Nah masalahnya kalau misalnya kita mukul shred kepalanya itu terus kepalanya pindah ke universe Kamui, pindah ke ruang hampa Kamui. Nah terus dia pakai Kakashi pakai mata saringannya dia juga nembak tangannya orang yang mukul itu supaya pindah ke sini juga jadinya kena di sana. Iya, soalnya dimensinya sama. Nah, karena matanya sama. Dimensinya kan sama. Nah, jadi kan kalahnya itu waktu Naruto pakai Rasengan, ya waktu begitu mau nyentuh badannya sebagian hilang, Rasengannya juga ditembak sama Kakashi hilang juga. Jadi sama-sama keluar di dimensi Kamui ya kena di sana kan. Di sana tetap jadi benda solid. Iya. Nah, itu terbongkarnya jurusnya dia di situ. Kesalahan berarti ngasih mata ke Kakashi ya. Ya, kan dulu kan tidak terpikir sejauh ini ya. Masih jadi baik. Iya, masalahnya kan dia jadi tidak baiknya kan gara-gara ngelihat Kakashi membunuh Rin. Padahal dia pesannya kan tolong jaga Rin baik-baik. Lah malah dibunuh ya, tapi kan namanya dunia ninja kadang gimana ya? Keras. Dunia memang kejam. Ya, jadi inilah SHF Obito Uchiha dari serial Naruto dari Bandai Tamashinishin. Stay tune terus, kita akan review figur-figur selanjutnya hanya di YouTube channel Multitoys Indonesia.